Pemirsa, guna menjaga estetika kota dan terciptanya kota Jambi menjadi indah, aman dan nyaman, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI Jambi melakukan perapihan dan penataan kabel udara jaringan internet yang berada di sekitaran Simpang 4 Lanai Pura, Kota Jambi. Selasa pagi 10 September, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau ABJI Wilayah Jambi melakukan perapihan dan penataan kabel udara jaringan internet yang menjuntai atau semrawutan. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang dipimpin Ketua ABJI Wilayah Jambi, Almen Manihuruk, yang diwakili oleh salah satu internet service provider, ISP Jambi Raden. Perapihan kabel jaringan internet ini juga melibatkan seluruh perusahaan internet service provider atau ISP di Jambi, dan kegiatan ini juga dikawal langsung oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Jambi. Almen Manihuruk selaku Ketua ABJI Wilayah Jambi menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menata dan merapikan kabel-kabel utilitas udara jaringan internet yang menjuntai atau semrawutan. Kegiatan perapian ini terbagi menjadi 4 tim, di mana per timnya tersebut ditargetkan melakukan perapian sepanjang 1 km. Almen juga menambahkan kegiatan perapian dan penataan kali ini mengucapkan terima kasih kepada A-Internet sudah mau ikut berkontribusi dalam perapian kabel-kabel utilitas udara jaringan internet. Dengan hadirnya seluruh provider internet dalam perapian ini menjadi semangat bersama dalam mewujudkan komitmennya untuk melakukan penataan dan penertiban kabel-kabel utilitas udara provider internet yang semrawut. Pada kegiatan perapian kabel ini rutin dilakukan nantinya apabila ditemukan kabel fiber optik yang tidak rapi atau mengandung terlalu rendah, akan segera dilakukan perapian dan penataan kembali. Tujuan perapian kabel provider internet ini dilakukan untuk menata merapikan utilitas udara jaringan internet yang menjuntai. Estetika kota Jambi dapat terjaga dan menjadi aman, indah dan rapi. Masyarakat tentunya dapat menjadi nyaman saat berlalu lintas di jalan. Reporter BTV Adi Setiawan melaporkan dari kota Jambi.